kita lihat keadaan mall belum boleh, belum 12 tahun. Gagal nonton jadi minum boba ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Jamtos, Jambi Times Square Jambi. Kita lihat keadaan mall di Jambi ini, di kota Jambi pasca meredanya COVID-19, guys. Oke, guys, pemeriksaan dulu, guys. Oke, yuk, thank you. Ke mall itu pakai ini. Kartu vaksinasi, guys. Kita mau kemana, Zizi? Kita mau makan bioskop. Makan bioskop ya? Yes. Suasana Mall Jamtos Jambi pasca meredanya COVID-19 ini, kita lihat malam minggu nih, guys. Lumayan rame lah ya. Lumayan rame, lumayan lumanyun lah. Lumayan lumanyun. Tapi gak terlalu rame, kalau dulu malam minggu padat. Siapa menonton bioskop? Informasinya yang belum boleh, belum 12 tahun, belum bisa nonton bioskop karena belum vaksinasi, guys. Oke. Karena masih corona. Semua masjid Indonesia, di semua masjid, semua ya. Semua bioskop di Indonesia. Ya. Oke. Okay. Next time ya. Ini yang gagal nonton gimana? Gak bisa nonton nih, guys, karena itu kakak umurnya 7 tahun, berarti gak bisa. Ya udah, tas dulu. Tas papi dulu. Tas dulu. Nah. Apa, Bang? Cerewet. Gagal nonton jadi minum boba ya? Iya. Jadi gagal nonton ya? Jadi sekedar informasi buat para penonton channel YouTube Radio Project. Bahwasannya di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun COVID sudah mereda di Indonesia, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Di kota Jambi sendiri, mal-mal sudah menerapkan untuk masuk mal ini menggunakan kartu vaksinasi. Vaksinasi minimal kalau tidak salah kartu vaksinasi pertama ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah mau diluruskan. Dan juga kalau mau menonton kalian, nonton bioskop yang membawa anak-anak di bawah 12 tahun belum bisa masuk karena harus divaksin dulu ya. Syarat vaksin itu kan 12 tahun ke atas kalau tidak salah menurut peraturan Permenkes. Jadi peraturan ini kalau saya bilang bagus ya, bagus diterapkan. Melalui peraturan wali kota ya, ini diturunkan melalui peraturan wali kota dari peraturan Permenkes, bahkan mungkin peraturan pemerintah ya, lebih tingginya.
dan ini bukan hanya di Jambi saja, mungkin di luar kota Jambi juga berlaku seperti itu. Sekian dari saya, keadaan mal setelah beredarnya pandemi COVID-19, tapi kalian wajib, masih harus wajib mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.